sih menurut aku. Penting banget. Cuman kalau foreplay-nya kelamaan kayaknya nafsunya juga jadi hilang kali ya. Jadi enggak greget lagi gitu seperti di awal. Menurut lu gimana sih? Kalau menurut aku sih foreplay kalau aku dilama-lamain malah. Nah, oh, beda. Soalnya nanti kalau cepet langsung ke intinya udah jadi enggak greget lagi karena getar-getar yang awalnya itu bergetar dari awalnya itu nanti akan hilang kalau kelamaan foreplay. Kalau menurut kamu gimana sih, Siva? Enggak sih, kalau aku sih lebih seneng dilama-lama dikit ya. Tapi betul sih, jangan lama-lama banget. Nah, iya. Nanti moodnya lewat ya. Begitulah. Pernah gak? Pernah sih. Tapi tergantung nih, teman cewek apa teman cowok? Cowok lah, gila. Teman cowok ya pernah lah. Emang cewek pernah? Enggak, ada yang ngajak. Ya, oh my God, Sid! Pernah ya, pernah. Dulu banget, party gitu, terus kelabasan. Kelabasan? Iya, kayak yang kita terbawa euforia party bareng-bareng. Jadi bodo amat, temen juga jadi deh gitu. Tapi gak tahu kalau Siva gimana? Aku pernah sama teman tapi emang ada naksir-naksir dikit sih. Tapi teman ya. Getar-getar asmara ya, jadi beda. Gak kelabasan ya. Gak karena terbawa euforia yang pastinya. Amit-amit ya, gak pernah dan never ever. Jangan sahabatnya sampai. Sahabatnya temen, pernah gak ya? Ntar inget-inget dulu sih, pernah gak ya? Enggak, aku sih gak pernah, soalnya aku malu takut temen takut berbagi cerita, si Tania tuh gini. Soalnya kalau aku tuh lebih suka yang rahasia seks aku itu dengan pasangan ya dirahasiakan. Pernah banget? Pernah. Terus aku kayak ngepantasi. Aku ngepantasiinnya sama Zain Malik. Tinggian teh. Gak apa-apa kan fantasi, boleh gak aja dong. Ya, siapa kan? Kalau dia tahu mungkin dia marah sih. Masa sih? Gaya kalah, siapa kan seksi. Ntar aku telepon dia orangnya marah kan? Ya kamu emang kalau lihat Zain Malik enggak gimana? Aku gak terlalu suka Zain Malik sih. Aku lebih yang pernah berfantasi setiap ngelihat video klipnya Calvin Harris. Karena dia tuh seksi keker banget. Jadi di bayangan aku itu, aku berfantasi ngelihat dia itu kayak cumin leher aku. Tapi aku gak suka yang keker-keker keras kan. Aku suka banget. Aku suka yang keras dan besar, seperti yang sudah kita bicarakan tadi di video pertama. Aku lebih sukanya yang... Yang lembek. Gak lembek, tapi gak gendut, tapi gak keker juga. Jadi kalau dipeluk tuh anget gimana gitu. Kalau yang keker, keras sih. Tapi seksi sih memang dilihatnya. Yang keras kan enak daripada yang lembek. Ya sih. Jadi kalau buat fantasi seks sih ketannya lebih ke yang Calvin Harris karena dia keker dan di bagian balik sih lebih yang kayak Zain Malik. Nep Calvin. Zain Malik. Kalau aku sih lebih suka dicium di leher ya. Enggak tahu kenapa lebih terangsang kayak merinding-merinding disco gimana gitu. Aku di bibir. Gergetan. Aku di bibir dan kenapa tuh? Soalnya kalau di bibir tuh lebih berasa pakai feel gitu. Soalnya kalau di leher tuh kayak nafsu aja gitu. Emang seperti itu. Ya enggak tahu sih, Bang, enggak suka sih, suka di bibir aja. Soalnya aku tuh kalau dicium di bibir, aku lebih ke yang lebih mending gelap-gelapan. Soalnya lipstik aku hilang kan, aku jadinya kalau di leher itu benar-benar feel-nya tuh dapat banget langsung menjalar ke sini-sini dan aduh. Bisa sih, boleh-boleh. Penting banget dong. Penting banget. Penting banget dalam hidup kita. Karena kalau badan gede, nah. Tapi kalau itu gede, yes. Dan kalau kecil, mending gak usah deh. Daripada buang-buang waktu. Seperti itu. Kalau Siva gimana? Ya gitu, sama sih. Sama aja ya. Ternyata ukuran itu sangat penting. Ya penting dong. Penting banget buat kita. Night. Night. Karena kalau pagi ngantuk,
Enggak, aku paling gak suka dibangunin pagi-pagi. Terus kalau pagi bau. Bau mulut. Belum mandi. Bau mulut dan kayaknya kurang dapet. Jadi kalau malam itu kita have sex, terus habis itu kita bobo bareng, tidur di kayak di bahunya dia, itu kayak ngerasa kayak surga itu ada di atas ranjang kita. Coba dulu kali ya. Aku rahasia. Rahasia. Kalau aku sih dulu pertama banget kenal seks tuh apa nih, ciuman atau apa? Seks yang beneran. Seks yang beneran dulu sih pas aku masih SMA ya. Dan di situ feeling kayak takut, nervous, pengen tahu banget, dan yang pastinya nafsu nomor satunya sih. Jadi campur aduk rasanya, dan di situ tuh kayak yang, aduh, gue nanti ada MBI gak nih, apa nih? Tapi pas kejadiannya sih, yang pastinya nice, ketagihan, dan ketagihan lagi. Kalau itu sih pastinya kayaknya rata-rata cewek model ataupun enggak kayaknya pernah deh ya. Pernah sih. Cuman abis itu jadi temen sih. Nah ya, tapi ada juga yang langsung kayak enggak kenal, ada yang jadi musuh, ada yang aduh ini ngomong-ngomong ke orang-orang terus mulutnya kayak cewek jadi males, tapi ada juga yang jadi temen seperti Shiva gitu. Maksudnya gak aku sama Shiva ya? Kita warna istetho. I try.